Ini hero OP banget sih, harus di ban sebenarnya. Tuh lihat kombonya, combo skill Faramis itu skill 1 dulu deketin orangnya, terus biar kena skill 2 nya lihat tuh kan. Nah gitu hilang kan. Item yang pertama dibeli tetap Genius One itu item OP banget sih. Ini lihat lagi hilang tuh ya kan. Ini hero harus di ban sih. Lagi dead, dead. Kita buy one in aja, hidup lagi kan. Nah kalau udah mati tinggal kita clear aja. Responnya juga cepet. Spellnya spell arrival tetep. Oke ya kan, cepet pecah lagi. Kita mau ya kan, hilang lagi tuh. Wish, lihat ketarik ketarik ketarik. Nah mati dia. Wajib di ban sini hero beneran sumpah dah. Sampai win streak. Main nih hero sampai 10 kali. Lihat. Lihat tuh. Hidup lagi kan. Hero Tenshi. Lihat. Wow, OP parah sih nih hero. Lihat. Mati ya mantu. Oh ya jangan lupa ambil ininya tuh, apa, soulnya, kayak biji-bijian nyala-nyala gitu. Nah, ini Franconya menangkap kita ya, tarik aja lah, nggak apa-apa, nggak ngaruh lah. Tinggal kita ulti hidup lagi, kita serang balik. Mending enjoy semuanya. Ini lagi nih. Wait, kita matinya tetap di lingkaran biar hidup lagi ya. Nah kalau kayak gini udah terima nasib mati. Kalau soulnya dia nggak penuh itu responnya lama, tapi kalau kita dapat soulnya hampir 18 itu cepet sih. Nah ini kita arrival nih, gunanya arrival tuh backup temen yang mau mati, kita bisa hidupin dia lagi. Nah ini kita ulti pas di base musuh nih. Hilang. Lihat-lihat, lihat killnya 6, mati 7, asis 11 coy. Gila, lihat-lihat, mati lagi. Kita ketawain dulu boy. Oke. Kena mental coy, musuhnya kan sama Faramis. Oke. Cuman plus 9 ya guys ya. Nih hero bener-bener OP sih itu, lihat dapat emas.